Assalamualaikum teman-teman. Saat ini saya sedang hunting kereta di JBL Jalan Alas Tuo Semarang. Saat sedang menunggu kereta api Blora Jaya yang akan segera melintas, ada seorang pengendara yang terjatuh di antara jalur 1 dan jalur 2 kereta api. Sementara dari kejauhan kereta api Blora Jaya semakin mendekat. Beberapa orang berusaha menggeser posisi motor ke arah jalur rel yang tidak dilalui kereta api Blora Jaya yang akan lewat. Alhamdulillah teman-teman, pengendara dan motornya selamat. Buat teman-teman semua, tetap hati-hati dan waspada bila melewati perlintasan kereta api. Terima kasih.